Semuanya, jumpa lagi dan kita akan mengerjakan soal persamaan garis lurus ya. Di mana diketahui ada suatu garis yang melalui dua titik ya, yaitu titik 0,0 dan 2,5. Kemudian kita harus menggambarkan garis tersebut yang melalui dua titik ini maksudnya ya, dan tentukan gradiennya berapa. Maka caranya bagaimana? Yaitu mari kita coba kerjakan ya. Pertama, teman-teman harus membuat sumbu X dan sumbu Y ya, vertikal dan horizontal, berbentuk plus. Kemudian, silakan letakkan titik ini, di mana titik ini adalah titik X, Y ya, satu per satu. Dan ini juga X, Y ke dalam sumbunya. Kemudian, tarik garis lurus melalui dua titik tadi, sehingga terbentuk garis seperti ini. Ya, percepat ya. Oke, kita perhatikan bahwa titik 0,0 kan di sini ya. 0,0 dan 2,5 kan di sini. Yang menunjukkan bahwa X-nya itu 2 yang di sini dan Y-nya itu -5 yang di sini. Kalau ditarik garis yang berarti di sini. Dan kalau ditarik garis di antara dua titik yang berlanjutan ya, dilanjutkan sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian kita bisa mencari gradiennya, yaitu bahwa gradien itu rumusnya kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Pertanyaannya Y1 dan X1 itu berapa, Y2 dan X2 itu berapa. Nah, itu kita ambil dari titik di atas. Kan di atas ada dua yang diketahui, yaitu 0,0 dan titik 2,5. Nah, di mana titik itu diperoleh dari X, Y dan X, Y. Nah, nilai 2 dan 1 itu kita bebas pilih yang mana. Misal yang atas kita sebut T1, titik pertama, dan T2-nya itu yang bawahnya ya. Maka X1 dan Y1-nya ini, dan X2 dan Y2-nya yang ini. Baru kita substitusikan, sehingga hasilnya adalah Y2-nya min 5 ya. Kemudian Y1-nya yang atas, yaitu 0, dibagi dengan X2-nya itu adalah yang ini, yaitu 2, kemudian X1-nya 0 yang atas. Sehingga diperoleh hasil min 5 dibagi 2. Dan ini adalah gradiennya. Atau kita bisa tulis bahwa gradien dari garis di atas adalah min 5 per 2 atau min, kalau disederhanakan 2, 1 per 2 ya. Dan grafiknya di atas ini. Selesai ya sampai di sini.